dia, kenapa aku harus ikut-ikutan ngejauhin orang ini gitu. Kayak cewek berarti ya, kalau cewek kan gitu, masalahnya sama siapa, yang kena siapa gitu. Aku sampai di titik itu tuh kayak gini loh, sampai aku mikir loh, aku gak punya salah, kenapa aku gak boleh nemuin, aku gak boleh ngobrol kayak gitu. Terus ngapain juga aku harus minta maaf, toh aku gak salah. Nah di titik itu sih aku ngerasa kayaknya itu gak bisa diterusin deh. Aku mikirnya seperti itu sih. Yo, pagi semua. Kembali lagi di channel Veteran Mandiri. Veteran Mandiri adalah channel dengan beberapa konten dan banyak pilihan untuk kalian tonton. Untuk lebih lengkapnya, silakan cek di playlist, pilih yang kalian suka. Jadi, seperti biasa, kalau udah ada debat-debat kayak gini, pasti konten ngobrol dong. Namanya podcast Veteran Mandiri. Apa kita ngoceh? Ngoceh itu apa? Ngobrol, cerita, hanya apa? Hahaha, soalnya nggak nemu. Jadi seperti biasa ya, membawa keresahan tentang apa ya, editor, kameramen, produser yang ngedit channel traveling tapi malah view-nya dikit, airnya berubah ke podcast formatnya. Ya nggak berubah sih, kita bikin channel lagi podcast. Kita mau bahas apa ya? Tips mempertahankan hubungan. Jadi ini kesan gue pribadi sebenarnya. Aku tuh beberapa kali pacaran, tapi nggak pernah lama. Sedangkan ini nih, mbak-mbak ini yang di depan, 10 tahun loh, bayangin. Bisa KPR rumah lunas loh. Bayangin 10 tahun tuh bisa punya 2 anak berarti. Harusnya dong, kalau pacaran 10 tahun dong. 5 malah. Jadi satu pertanyaan aja. Bukan satu pertanyaan sih. Jadi tolong bagi pengalamannya, berbagi tips. Bagaimana sih biar hubungan itu awet, langgeng, bahkan sampai 10 tahun itu termasuk hebat loh. Tipsnya itu jarang ketemu ya, yang pasti ya. Jarang ketemu berarti jarang ketemu. Karena wanita karir ya, jadi ini yang versi wanita karir. Ya, jarang ketemu, karena kalau kita sering ketemu biasanya sering ngikutin hal-hal gak penting ya. Terus yang kedua, aku tuh tipe yang gak suka apa ya, komunikasi yang terus-terusan. Misalkan chattingan, WA-an, terus apa ya, intinya komunikasi yang harus tiap hari sih. Yang kayak orang-orang pada biasanya, nah, kamu udah makan belum? Lagi apa? Gimana? Ih, muak. Nah. Aku aja laki-laki, ih, males. Males banget ya. Terus yang ketiga itu yang paling penting adalah komitmen ya. Maksudnya dari kita sendiri sama pasangan, gitu. Kalau komitmen kan gimana sih cara kita tahu? Sedangkan aku aja banyak gitu kejadian diselingkuhin. Entah bosan, ngerasa bosan sih. Seringnya tuh bosan, seumur hidup tuh putus gara-gara bosan aja. Jadi entah gara-gara laki-laki sering suka milih-milih ya. Jadi gimana, komitmen yang gimana tuh yang bisa buat mempertahankan hubungan? Kalau aku sih lebih ke ini ya, maksudnya lebih ke cuek sih ya. Kalau sana setia, ya udah aku setia. Sana selingkuh, aku juga bisa selingkuh. Kayak gitu sih, lebih ke kayak gitu sih. Tuh, penting saling pengertian aja sih. Pengertian dalam hal kalau kita sibuk kerja, ya udah dimaklumin ya, bukan yang harus nuntut. Kita buat nih jadwal misalkan hari Sabtu ketemu nih. Ternyata akunnya lembur. Begitupun sebaliknya. Nah, dari kayak gitu tuh biasanya nimbulin percecokan, perdebatan, akhirnya putus deh. Tapi kalau aku sendiri sebagai seorang laki-laki yang tahu orang tuh bisa pacaran sampai 10 tahun atau orang yang nikah sampai akhir hayat, sampai tua, setia banget, itu benar-benar amazing sih. Memang patut diapresiasi, itu susah. Tapi kenyataannya 10 tahun udah putus. Terus yang mau ditanya apa? Ya gimana sih, apa ya, berbagi pengalaman dong.
masalah-masalah apa aja selama 10 tahun yang sekiranya berat tapi masih bisa dikompromi gitu loh. Iya kayak gini nih ceritanya ya. Ini yang aku alamin itu sebenarnya dia punya masalah bisnis sama teman dekat. Nah terus mereka berpisah nih bisnisnya. Yang punya masalah tuh mantan aku ya. Terus akhirnya aku juga ikut-ikutan kena. Nah di waktu itu udah selang 1 tahunan lah kita gak pernah ketemu sama temanku itu ya, karena dia tinggal di Jakarta. Akhirnya di 2019 awal dia main ke sini ya, main ke sini, datang ke sini. Dia tuh baik-baik intinya, ngajak ketemu. Si mantan aku ini gak mau karena mungkin masih naruh dendam kali ya, aku juga gak paham. Tapi si temanku ini yang dari Jakarta juga temanku. Akhirnya dia nelpon aku balik kerja ketemuan lah sama dia di satu kafe lah. Udah kita ngobrol-ngobrol, biasalah ya kita sering foto terus kita jadiin story. Nah si mantan aku tuh ngeliat, dia tuh marah-marah sampai akhirnya dia ngomelin aku. Ya dari situlah aku ngerasa, duh yang punya masalah dia, kenapa aku harus ikut-ikutan ngejauhin orang ini gitu. Kayak cewek berarti ya, kalau cewek gitu masalahnya sama siapa, yang kena siapa gitu. Aku sampai di titik itu tuh kayak gini loh, sampai aku mikir loh, aku gak punya salah, kenapa aku gak boleh nemuin, aku gak boleh ngobrol gitu. Terus ngapain juga aku harus minta maaf, toh aku gak salah. Nah di titik itu sih aku ngerasa kayaknya itu gak bisa diterusin deh. Akhirnya seperti itu sih. Itu belum jadi suami aja udah kayak gitu ya, apalagi jadi suami. Tapi hal yang aneh sih, maksudnya sifat macam apa gitu. Kayak anak kecil marahnya sama si A, tiba-tiba B, C, D, E, F, G kena gitu. Ikut-ikutan, itu sih aku gak sukanya itu ya. Itu berarti arogan atau apa ya namanya ya? Ya aku lebih ke childish sih. Childish ya sih. Lebih ke bocah lah. Maksudnya nggak bisa apa ya, ya udahlah masalah si A sama si B tenang-tenang aja harusnya kan. Ya benar, dulu oke dia egois, aku masih bisa ngimbangin ya, aku yang sabar. Terus mungkin aku yang egois, dia yang sabar. Tapi pada titik ini tuh aku udah mikir, loh aku nggak ada masalah sama temanku itu, kenapa aku harus ikut-ikutan musuhin kayak gitu loh. Itu sih. Jadi emang sifat egois itu sangat mempengaruhi di hubungan ya? Ya, harus bisa ngimbangin sih kalau aku kasih tipsnya itu. Jadinya kayak yang satu temperamen nih, yang satu berarti ngimbangin sabar, kayak gitu sih. Enggak semuanya satu marah, dua-duanya marah. Berarti aku makanya gak bisa awet tuh soalnya aku orangnya pengalah kan. Bahkan dia milih sama orang lain aja aku ngalah kok. Saking pengalahnya itu aku. Jadi memang aku nggak suka yang egois yang harus kamu harus milik aku. Terus kalau nemu yang cuek gimana, mas kameramen? Dicuekin juga dong. Aku kan tipikal yang cuek, cari hubungan tuh yang pas-pas aja sama orangnya. Jadi misalnya kelihatan orang itu tuh nggak suka sama kita, ya udah jangan dipaksa. Kalau orang yang itu suka, orang itu mau berkorban sama kita, ya kita ikut berkorban sama dia dong. Jadi saling melengkapi, jangan sosok cuek lah kayak gitu. Nah itu berarti substitusi ya, saling melengkapi. Iya. Simbiosis mutualisme. Apa oh, banyak pelajaran sih. Aku mau closing gitu ya. Aku mau mikir closing gitu. Udah nemu yang lucu aku. Ya itu sih. Jadinya tuh kalau mempertahankan hubungan tuh menurut aku lebih susah ya daripada kita mencari yang baru. Tapi kadang ya ada di titik males juga sih ketemu orang baru, harus ngulang hubungan itu dari nol. Mungkin itu yang bikin aku kemarin bertahan ya. Jadi kesimpulannya, kalau pengen hubungan Anda baik-baik aja, tantrem tanpa ada masalah, ya udah nggak usah dihubungin aja ceweknya. Oke, dadah.